saya serahkan kepada, terima kasih Saudara Azman. Saya serahkan kepada Ismawi. Kemudian selepas itu kita akan buka kepada soalan dari para hadirin. Ya. Okey, terima kasih Saudara Regi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam satu Malaysia dan salam kena pun Malaysia baru. Nah. Okey. Saya Ismawi bin Ismail selaku NGO Sahabat 565 yang berpusat di Kampung Lindungan. Sebelum ni saya pernah buat satu PC lah, PC live dan saya viral ke dalam YouTube berkaitan dengan pentadbiran negara dan saya sedikit ambil sedikit ulasan daripada Razaman. Abang Razaman lah, sahabat saya ni. Dan apa yang kita nampak sekarang ni di kancah politik kita sekarang ni lebihkan kepada peringkat atasan, tidak memikir kepada peringkat bawah, yang masalah-masalah, isu-isu berkenaan macam Saudara Regi ulas tadi, bagi kenyataan benda-benda macam ni, bagi saya itu sepatutnya di, rakyat di peringkat marhaen ni sepatutnya tidak terlibat dalam pemikiran mereka, tak perlu. Yang mereka perlukan adalah untuk meneruskan hidup mereka supaya lebih, orang kata apa, lebih selesa, lebih maju, boleh memajukan hidup, bukan dengan isu-isu yang patut yang diorang tak fikir. Diorang ni, mereka ni rakyat biasa. Ada, kita ni di Malaysia ni ada kelas-kelas rakyat, macam apa ni Saudara Zaman cakap tadi, yang akan apa, yang kaya akan simpan duit, yang senang akan jadi susah sikit, dia tak susah lagi, susah sikit, yang susah pertama susahlah. Jadi saya nak tegur sinilah, di peringkat parti, melibatkan parti yang berada di dalam kerajaan yang memerintah. Okey, mereka sepatutnya membuat satu langkah baiklah, langkah baik macam mana untuk mentadbir negara dengan lebih orang kata apa, efektif, ke arah yang lebih efektif, kan? Bukan dengan menimbulkan isu-isu yang tidak sepatutnya, kisah semburit lah apa, bagi saya itu semua saya tak nak beritahu. Di peringkat kami, di rakyat bawah ni, kami memerlukan satu negara yang boleh membimbing kami supaya kami lebih maju. Bukannya kami memikir apa-apa perkara yang merepek-repek, kan? Bagi saya tak masuk akal. Jadi macam, okey, di peringkat kerajaan, parti di peringkat kerajaan, meneruskan peranan mereka. Meneruskan peranan mereka sebagai kerajaan yang mentadbir. Tapi di peringkat pembangkang, saya cakap terang-terang macam parti UMNO, PAS, terlibat sebagai pembangkang. Mainkanlah peranan. Isu-isu yang melibatkan rakyat, bukan isu-isu melibatkan perebutan kuasa yang nak konon-kononnya nak mendesak rakyat mendesak kerajaan supaya bubar kerajaan apa semua. Bagi saya itu tidak perlu. Sepatutnya menekankan isu-isu rakyat, dan rakyat sekarang dah boleh berfikir. Sumber semua maklumat sekarang ni terus kepada rakyat melalui Facebook, WhatsApp, Twitter, kan? Jadi bagi saya rakyat dah tahu dah. Rakyat, saya rasa pun rakyat dah sedar sekarang ni kerajaan sekarang ni macam mana, pembangkang sekarang ni macam mana, dan mereka ada hak untuk memilih. Lepas tu sekarang ni timbul pula, ada pula di kalangan apa ni MT di dalam UMNO yang super menjadi hero bagi saya, yang membawa isu-isu yang lebih menegangkan lagi. Dia tidak membawa isu-isu pemilihan rakyat, kenapa dia ganggu gugat apa ni pemerintahan orang lain? Kamu di platform kamu sebagai pembangkang, kamu teruskanlah cara kamu membangkang dengan cara yang orang kata apa, lebih baik untuk menyedarkan rakyat, dan rakyat akan bangkit, akan sedar memilih pada PRU yang akan datang, yang pada bila-bila masa yang kita tak tahu, kan? Diorang akan buat keputusan masing-masing. Bagi saya tak payah rakyat nak ditekan-tekan, beban-bebankan benda-benda yang tidak masuk akal, memaksa-maksa rakyat supaya percaya. Rakyat boleh fikir sekarang ni. Jangan sampai rakyat muak. Jangan sampai rakyat muak dan berpaling langsung tidak keluar untuk memilih. Jadi salah siapa? Kita nak salahkan siapa? Jadi rakyat dia pening, bila dia pening, saya cakap biarlah yang ada. Jadi saya rasa berkenaan dengan macam MT tu kan, MT yang baru ni dia balik daripada luar, dia kata dia bawa isu video lah apa kan. Lepas tu sekarang ni dia menekan IGP. Bagi saya tak perlulah. Janganlah sampai begitu sekali, kan? Dia IGP, mungkin dia ada, kita tak tahu. Itu sebab kami di peringkat bawah sebagai rakyat biasa ni, kami menunggu perkabaran baik saja, kan? Benda-benda macam tu. Jadi tak perlulah sampai naikkan isu-isu macam tu, kan? Kalau nak kita nak kira baik orang, jahat orang, macam-macam ada. Biarlah mereka di peringkat atas menyelesaikan benda ni dengan cara baik. Janganlah sampai cakap, keluarkan statement IGP penipu. Kalau ada parti, dia buatlah report. Jangan cakap macam tu je, tak guna. Buat, pergi buat report. Tunjuk bukti yang kau ada.
Jangan kita cerita banyak, betul? Kan? Dan saya ingatkan dia lah, jangan nak tunjuk hero sangatlah. Jangan nak tunjuk hero sangat. Dan rakyat sekarang boleh berfikir tau. Kita jangan nak tunjuk hebat. Setiap manusia ada kehebatan dia dan ada kekurangan dia sebagai manusia biasa. Okey, sekian itulah saya nak ulas dari tadi. Masih itu lagi. Terima kasih, Puan. Jadi